Lobak putih untuk asam urat. Sekarang saya tidak lagi ketergantungan dengan obat kimia, oleh alasannya ialah itu, kalau terkena asam urat, cukup minum ramuan ini sekali saja. Untuk yang punya perkara asam urat, saya punya pengalaman 2 tahun yang lalu dikala saya gak mampu sholat alasannya ialah engkelku infeksi gak mampu ditekuk. Diberi oleh saudaraku kapsul asam urat, dari Amerika 1 kapsul 8000, saya minum 2 hari, sakitnya cuma berkurang sedikit. Kebetulan ketemu orang Lamongan, umurnya 110 tahun, masih gagah, lagi nengok anaknya umur 90 tahun yang kelihatan lebih tua. Dia tanya, "Sampean kenapa mas?" Saya jawab, "Asam urat pak. Coba cari nanas mateng 1 dan lobak putih kira-kira 250 gram, di jus, tambah kemiri 3, diminum sekaligus." Saya tanya berapa kali minumnya. "Sekali saja cukup, terus minum lagi kapan?" "Untuk penjagaan 3 bulan sekali cukup." Saya turuti langsung, asam uratku hilang sama sekali, sembuh sama sekali, syukur sekali. Saya ikuti tiap 3 bulan minum jus tersebut, alhamdulillah hingga sekarang saya gak pernah ngalamin lagi. Saya share ke banyak kenalan dan ternyata banyak yang cocok dan sembuh. Mudah-mudahan Anda pun cocok. Resepnya sebagai berikut. Nanas mateng 1. Lobak putih kira-kira 250 gram. Kemiri 3. Di jus sekaligus, diminum sekaligus, diulang 3 bulan sekali. Kebaikan harus dibagikan, meskipun kita sedang tidak sakit paling tidak mampu jadi jalan kesembuhan untuk orang lain yang membutuhkan. Selamat mencoba, jangan lupa diberbagi ya. Semuanya video herbal pada channel ini cuma berbentuk informasi, serta untuk tidak menggantikan pendapat ahli.